Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini tanggal 22 Agustus 2023. Tepatnya 5 hari pasca HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita sedang menyaksikan wirawirinya LRT Jabodetabek, teman-teman. Di setiap kabin LRT yang sedang beroperasi ini, teman-teman, masih ada suasana hari kemerdekaannya, ya. Itu ada bendera di masing-masing kabinnya, di sebelah kanan kabin dan sebelah kiri, teman-teman. Kita berada di Jalan HI Rasuna Said Kuningan. Ini adalah penampakan LRT yang sedang masuk di Stasiun Kuningan dari arah Dukuh Atas. Intensitas LRT yang wirawiri hari ini sangat intens, ya. Dalam 15 menit aja ada beberapa kereta yang sudah wirawiri, teman-teman. Dipastikan hari ini ramai sekali, teman-teman. Hanya saja saya memvideokan hanya beberapa menit saja, ya. Ini cukup untuk membuat kita berkangen-kangenan dengan LRT Jabodetabek yang lama nggak kita lihat, teman-teman. Ini benderanya kelihatan, teman-teman. Dia mulai masuk lagi stasiun LRT. Kita lihat benderanya. Bagian kabin depan ataupun belakang dari dua sisi masing-masing ada satu kereta, kan berarti ada empat bendera yang berpasang. Kita coba kejar kereta yang sedang keluar dari stasiun Kuningan. Oh, udah jauh, teman-teman, kita nggak sempat rekam. Ini adalah kereta yang sedang melintas di depan gedung Cyber Retro Tower Jakarta Selatan, Kuningan. Dia berangkat dari stasiun HI Rasuna Said menuju stasiun LRT Kuningan. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita sudahi saja pengambilan gambar kereta LRT Jabodetabeknya. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Saya Eko Dali mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa makan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people